Tiga kali dilanda banjir dalam tempoh 6 bulan. Situasi perit yang terpaksa dihadapi Rohani Mat Yusof, 65 tahun, penduduk kampung Ceringin, Janda Baik. Namun beliau tetap redha dengan ujian yang menimpa. Rumah Rohani dilanda banjir lumpur pada 18 Disember tahun lepas selepas dilanda banjir buat kali kedua pada Februari lalu. Dan pada awal pagi semalam, rumah beliau dilanda banjir buat kali yang ketiga. Bulan 12 tu banjir besar tu, tapi dia banjir lumpur. Ini air naik betul-betul punya sampai parah dia ada tau. Jadi dalam rumah ni bukannya ada orang sehat-sehat semuanya. Veteran teruk-teruk, pakcik pun baru kena COVID kan. Dia nak buat tak boleh. Anak makcik lah belum macam tu. Hilanglah rasa sedih, tak sedih pun dah, terima aja lah. Menurut Rohani, beliau yang sedang tidur dikejutkan oleh anaknya sekitar pukul 5.30 pagi memaklumkan rumah mereka dilanda banjir kilat. Air banjir hanya mengambil masa 20 minit untuk naik hingga ke paras dada, memaksa Rohani sekeluarga meninggalkan rumah. Sepanjang 32 tahun menetap di situ, 8 kali rumahnya dilanda banjir. Namun, kejadian semalam paling teruk pernah dialami. Barangan rumah termasuk perabot, tilam, bantal dan peralatan elektrik sebahagiannya terpaksa dibuang akibat rosak sepenuhnya. Sementara itu, sukarelawan banjir Azwan Omar yang terkenal dengan julukan Abang Viva turun padang bersama 7 lagi sukarelawan dari Johor membantu membersihkan kediaman penduduk terjejas.